Informasi lainnya, lantunan syair selawat puji-pujian kepada Rasulullah menggema di RTH Ratu Zaleha Martapura, tempat digelarnya kegiatan Banjar Bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf pada Jumat malam. Ribuan warga yang berasal dari Kabupaten Banjar dan sekitarnya tumpah ruah memadati tempat acara. Banjar Bersolawat kembali digelar pemerintah Kabupaten Banjar menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf atau akrab disapa Habib Syekh asal kota Solo, Jawa Tengah. Acara diawali beberapa syair di antaranya Ya Nabina, Yaman Naro, dan Hama Kolbi oleh Guru Fahmi beserta rombongan dari Ar-Raudah Sekumpul Martapura. Antusias warga semakin bertambah setelah Habib Syekh memimpin Banjar Bersalawat dengan lantunan syair di antaranya Allahu Allah, Salawat Nariah, dan Imam Arus, serta kisah Sang Rasul diikuti oleh seluruh warga yang hadir. Bupati Banjar Saidi Mansur dalam sambutannya menyatakan terima kasih atas kesediaan Habib Syekh beserta rombongan untuk memimpin kegiatan Banjar Bersalawat. Sebagai wujud syukur, Pemkab Banjar memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dan hari jadi ke-73 Kabupaten Banjar. Saidi berharap dengan pembacaan salawat ini dihindarkan dari segala macam bala bencana serta mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberatan yang berkumpul pada hari ini, kita berdoa bersama daerah kita Kalimantan Selatan maupun daerah kita Kabupaten Banjar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wujud syukur kami pemerintah daerah dalam memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 dan juga hari jadi Kabupaten Banjar ke-73 melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan termasuk salah satunya Banjar Bersalawat. Banjar Bersalawat ditutup dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan diakhiri doa oleh Ketua MUI Kabupaten Banjar, Kiai Haji Muhammad Husin. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.